Nama bintang sepak bola putri Zahra Musdalifah kembali jadi perbincangan. Hal ini tak terlepas dari kiprahnya bersama Persija Jakarta di ajang Liga 1 Putri 2019. Di tim Kemayoran ini, Zahra berposisi sebagai penyerang sekaligus kapten. Total cewek berusia 18 tahun ini sudah mencetak 3 gol. Satu gol saat Persija Putri mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 4-1 Minggu 6 Oktober lalu. Dan 2 gol lainnya saat mereka menang melawan Persib Bandung Putri dengan skor tipis 2-1 Rabu 8 Oktober lalu. Sejak kecil, darah kelahiran Jakarta 2001 ini memang sudah dikenalkan dengan dunia sepak bola oleh ayahnya, Iswandi. Sebelumnya, Zahra sempat menjadi pemain futsal dan bergabung dengan futsal putri Ngapak FC. Pemain dengan nama lengkap Zahra Musdalifah ini juga pernah menjadi top scorer dengan perolehan 3 gol pada Liga Futsal Nusantara tahun 2016. Kemudian gadis yang mengidolakan Neymar dan James Rodriguez ini melebarkan sayapnya di dunia sepak bola dengan menimba ilmu di sekolah sepak bola Asiop Apa Cinti. Cita-cita menjadi pemain sepak bola profesional ternyata tercapai setelah ia direkrut menjadi bagian dari Timnas Indonesia Putri. Seperti remaja seusia dia lainnya, Zahra juga merupakan cewek yang modis. Dia juga kerap mengunggah aktivitas kesehariannya di akun Instagram miliknya. Dengan paras cantiknya, tak heran Zahra punya followers yang cukup banyak. Jumlahnya mencapai 417.000 followers.